Okey, baik. Untuk klip yang kedua saya, saya akan terang sambungan kelenturan ni. Tadi dua aktiviti dah. Okey, back arch dengan calf dynamic ni dan otot yang terlibat yang ni. Kita sambung tengok lagi dua lagi aktiviti, iaitu hamstring dynamic stretching. Awak tengok kedudukan dia macam ni. Okey, awak berdiri tegak, lepas tu turun ke bawah, satu kaki depan, satu kaki lentik ke belakang. Otot yang terlibat tu dia, hak ni. Kan, bila dia turun pelan-pelan ni dia ni, otot kita punya belakang paha dengan punggung kita. Nampak tak? Yang ni dia panggil gluteus maximus dan juga apa, bahagian hamstring sini. Biasa panggil hamstring tu dia keseluruhan. Tapi kalau yang lebih khusus, dia ada bicep femoris dan juga semitendinosis. Tentang ni lah. Tapi kalau bahasa mudah, kalau pemain bola sepak ni, bila dia tarik tangan ni, dia tak boleh nak lari dah. Dia panggil hamstring. Hamstring otot dia ni, ni. Kan, hamstring tu dia punya bahasa umum dia kan. Jadi kalau doktor check, doktor tekan tengok, tani delta bicep femoris. Kalau doktor tekan bawah ni, sini dia panggil semitendinosis. Faham tu? Tapi benda tu dia panggil hamstring. Jadi ini latihan untuk nak bagi kuat kita punya otot di sini. Buat ni ya. Kita buat banyak set lah. Turun, naik, turun, naik, turun, naik. Tengok apa set dia kata tu. Buat 20 kali selalu banyak 3 set. 3 set awak kali ya. 3 kali 2, 6. 60 kali ya. Kan? Seminggu bagi ada aktiviti yang macam ni untuk nak latih kita punya otot supaya sihat di bahagian sini. Okay, yang kedua, keempat lah. Dia panggil groin dynamic stretching. Macam mana? Ni. Berdiri tegak, kemudian berdiri separuh. Turun separuh, tahan. Lepas tu naik balik, berdiri tegak, turun separuh. Yang ni otot yang terlibat kat sini juga. Okay, gluteus maximus dan juga adductor magnus. Bawah sikit tapi sebelah dalam. Paha ayak lah, bahagian paha tapi sebelah dalam sana sikit. Jadi buat macam ni. Habis buat aktiviti ni, buat ni pula. Yang keempat, iaitu dia panggil apa? Groin dynamic stretching. Dan yang kelima, regangan silang dynamic, dada dan juga bahu. Tangan. Okay, mula-mula bagi panjang straight, lepas tu pusing. Ini main sini-sini, ini main sini. Silang lah kan. Buat banyak kali juga. Sama juga 3 set ataupun 3 kali lah. 25 kali buat. Okay. Antara otot yang terlibat di situ ialah trapezius atas ni, kemudian deltoid serta pectoralis major depan ni, dada-dada. Kan? Kita nak bagi dia ni lah, kelenturan dia tu. Ni, yang ni. Okay. Jadi hari ni 1, 2, 3, 4, 5 aktiviti yang boleh kita buat untuk kelenturan. No? Jadi awak baca ni, nota ni, baca yang ni. Okay, tengok dia punya aktiviti dia dan cara nak lakukan dia, berapa set apa semua dia dah bagi tahu di sini. Kemudian di sini pun sama juga. Dan sampai di sini berapa set nak kena buat. Kemudian awak foto step dari muka surat 106 ni sampai belakang ni. Sebab yang ni awak nak kena ingat ni. Jadi kena foto step lah, senang sikit. Nak suruh lukis nanti ramai pekat tak apa nak hati lukis kan. Nanti kita akan sambung daya tahan dan kekuatan otot dia ada, dia punya itu. Tapi awak foto step siap sampai muka surat 1010. Ni sampai sini. 1010. Nah, 1010. Okey. Komposisi badan pun nanti kita akan masuk ini. Tapi tunggu saat ini kita nak probek ini tajuk ni dah. Boleh lah. Awak ni tahap ni saya tak terang lagi. Tapi awak foto step siap. Okey. Jadi hari ni itu saja dua klip video daripada saya. Sekian, assalamualaikum. Buat nota, nanti saya akan semak minggu depan tu bersemuka nanti. Okey. Dan saya harap tak ada masalah apa. Semua dah boleh siap. Nah. Sebab benda ni suruh foto step saja. Hak itu ya, satu salin sikit nah. Okey.